Halo semua dan kembali lagi di channel kita Dugil. Udah tahu gak masih bohong gitu tuh. Ya. Ancang-ancang tuh, udah ancang-ancang gitu. Ya, hari ini kita lagi mau ngapain nih, Gem? Hari ini seperti janji kita kemarin yang di Sans, kita bakalan ngemindahin ini, guys. Oh iya. Teman-teman kecil kita ya. Gua diantuk ya. Yang kemarin gue diobongin sama si Azri ya, disuruh ambil pakai botol, gue dikejar-kejar. Gue jujur aja kurang, gak tahu juga. Terus gue juga ada baca-baca di komentar subscriber ya. Nih, yep. Ada yang kasih tahu kalau mau ambil madu. Itu harus pakai campfire dulu di bawahnya. Jadi ini diasepin dulu nih katanya. Oh, biar dia gak deket-deket gitu? Iya kali, gue gak tahu. Gua enggak tahu kok. Ini bocor, coy. Ininya sampai bocor tuh. Aduh. Madunya udah kepenuhan, coy, tuh. Tumpe-tumpe. Bocor, tumpe-tumpe. Oke. Jadi kita bakal pindahin di mana nih, Jre, kira-kira yang enak deh. Lu kan yang memposisikan. Ya, kita mending coba muter dulu, coba ya, kita lihat. Kalau bawah tanah kan enggak mungkin kan ya. Enggak mungkin dong. Kasihan masa di bawah tanah. Kalau di sini kalau bawah tanah mah ini ya budak-budak kita aja itu. Dalam. Iya, budak. Di sana ya. Villager-villager kita ya. Aduh. Oh, nih nih, sini nih bagus nih, Gem. Mana, Mas? Oh. Dari sini nih. Ini kan luas nih. Oke. Okay. Ya, di sini juga belum diapa-apain kan ya. Iya, ini belum diapa-apain, jadi kita bisa buat di sini kali ya. Tapi kita butuh apa aja deh kalau buat pindahin dah kan kayaknya nggak bisa kalau kita hancurin kita bakal hancur jadi sarang. Oh iya, terus gue juga baca juga katanya kalau mau pindahin tuh harus pakai nomor Silk Touch, which is kita belum punya. Belum punya dan which is kita harus bikin. Coba dicek dulu di tempat kita ada Silk Touch gak sih di budak-budak gitu. Coba kita cek. Sih nggak ada dah Silk Touch, kita tunggu kita lihat dulu sini ada buku-buku. Maybe ada kalau Silk Touch kayaknya nggak ada. Ada apa enggak ya? Napping, ini looting, ini blast protection, bukan dia, bukan. Fair respect, bukan. Yang di atas, bukan. Di atas. Napping kedua nih. Napping kedua di mana? Di paling atas. Hey. Sharpness 5, Fortune 2. Naikin ginian. Sharpness 5, Fortune 2. Gak ada, berarti kita kayaknya belum punya, Jere. Iya, iya, kita gak ada emang. Oke, coba-coba di belakang, coba di belakang, coba di belakang. Wah, gue sih gue sih ada 41 level nih. Jadi nanti kita coba enchant dah. Ya, gue juga ada 36 level sih. Sini gak kita ada juga nih. Kita ini blast protection, sharpness, power 1, gak ada. Ya, gak jadi ada, kita gak ada juga ya? Eh, ini nih sih yang belum bayar kos nih. Gem. Mana? Ini yang belum bayar kos. Di cangker sampai finishing nih. Ini paling cacat. Ini paling cacat. Dapatnya curse lagi, curse apa nih, curse finishing. Jadi kalau mati hilang udah barangnya. Mati hilang barangnya. Oh, ini kita lihat chest-nya ini. Wow. Udah mulai banyak. Emerald juga banyak. Oke, jadi kita buat pickaxe dulu ya coba. Satu. Sekarang kita Oke, Azri mau nyoba, guys. Ini oke-okean kan? Craftingnya oke-okean gak? Oke-okean kan ya? Iya, oke-okean nih kita. Ayo guys, kita coba. Mencoba ke hokian ya. Wah, langsung dapet boy. Seriusan? Coba lihat. Gila, emang dewa gitu ya skills. Aduh, gimana gitu hoki gua. Iya anjay, bener. Langsung, lihat dah. Enchantnya aja cakep banget. Enchantnya cakep banget. Enchantnya sini. Ada efisiensi 4 sama unbreaking 3. Unbreaking 3, gokil kok tuh. Woi, itu woi. Siltas lu. Oh iya iya. Wah, gokil banget ini. Nenek, gua masih ada bisa. Diberkati, guys. Hah? Ini kita diberkati tuh gara-gara habis di troll kemarin ya, guys, sama si Nepin. Oh iya bener yang meledak-meledak kampret emang tuh. Kita coba lagi nih, guys. Oh. Coba yes. Unbreaking dong. Hoki udah habis guys, hoki udah habis. Hoki boleh sekali, mana ada hoki berkali-kali lu ya. Coba lagi, coba lagi. Kagak jelas, coba lagi. Sama lagi, dah hoki udah habis. Dah, emang udah habis dipaksain sama Ajri coy. Tebar, gue taro emerald kita. Taro ini lapis. Terus pickaxe yang gak jelas kita di sini. Oke. Ayo, Gam, kita buat campfire juga nih, Gam. Campfire cara bikinnya gimana, kocak? Campfire.
kita coba butuh gua. Lock sama stick 3 sama coil. Coil. Gua stick dada satu, nih. Coal. Locknya kita ada enggak? Oh, locknya ada nih 3 biji nih. Dada udah. Lock kok banyak. Nih. Nih dada. Nah, fire kocak. Kita nah, mau pindahin dulu bukannya. Wow, lihat tuh pakai tekstur pakai. Wah, ini dibuat sama temennya Pobab ya ini. Tekstur pakai keren. Gua enggak lihat. Gua enggak pakai lagi tekstur pakai apa yang gua pakai. Pakailah. Enak. Cari gimana? Tapi enggak ada coy resus packnya. Aduh, bentar dah. Next episode dah. Sekarang taruh. Katanya harus diginin dulu. Katanya ya, gua enggak tahu bener atau enggak. Kita di-troll atau enggak, kita enggak tahu. Oke. Taunya hilang. Oke. 1 2 3. Sekarang kita bakal pindahin di sebelah berarti pohonnya pakai itu kok gua bodoh gitu ya. Pakai fire itu maksudnya untuk ngambil pakai botol ya, ngapain gua tebang kan. Makanya buat apa maksud gua kocak. Oh, ambil bunga. Mau diambil bener. Maaf guys. Tolong. Ya udah nih hancurin dulu. Ambil bunga dulu. Gua juga mau coba nih. Kalau pakai katanya di sekelilingin bunga, keluar lebahnya. Guys, ada komet dan segala. Cok. Gua enggak ngeliat apa-apaan, Bambang. Kosong gitu. Udah kayak langit Jakarta ya lu. Resus pack kayak next-nya kita bakal pakai resus pack ya, resus pack dari Pobab ya. Lo udah kayak ini ya. Udah kayak langit Jakarta gitu. Kosong gitu di atas, enggak ada apa-apa. Kosong. Enggak ada apa-apa gitu di atas. Enggak ada apa-apaan ya. Ini cuma item doang, coy. Nah, sekarang kita bakal bikin Jre, kita ada kaca enggak ya, Jre? Kaca. Ya, tuh bikin pakai kaca, coy. Kaca kayak banyak deh kita punya stok kaca gitu kita, loh. Iya kaca banyak kita. Nanti kayak bikin rumah kaca nih, gitu loh. Ada satu stack 16. Aduh haus. By the way, ada yang bilang kita pakai telur sama air bersih digabung ntar jadi potion, jadi kita sekali minum langsung penuh gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya guys, lebih cepet begini juga sih sebenarnya, sama aja. Sebenarnya lebih iya daripada harus bikin mending kayak gini sih minum tinggal dari kita harus ada telurnya dulu, harus ambil air, masak, nunggu masak, terus crafting, ambil baru minum. Oke, sekarang kita bakal bikin di sebelah sini nih Adriana. Ya, sebelah sini. Tapi kita bikin pakai kaca gitu, rumah-rumah kaca gitu loh, ala-ala rumah kaca gitu. Jadi kayak gimana ya desainnya enak. Kupu-kupu guys, jadi kayak taman kupu-kupu gitu loh. Kupu-kupu. Iya. Kupu-kupu. Bentar, gua bakalan beres-beresin dulu nih. Gua ambil ambil kayunya dulu dah. Bentar, gua bakal beres-beresin ini. Bikin kaca. Kalau nanti lo pakai tekstur pakai lo, kalau lihat bawahnya cakep banget tuh guys, lihat tuh. Wow. Gua enggak bisa ngeliat apa-apa. Wow. Hitam doang coy gua. Nanti deh gua next gua pakai. Oke, kita buatnya gimana nih, Gam? Buatnya kalau bisa tuh kayak rumah kaca gitu, kayak globe gitu loh, kayak bulat. Bulat bola lingkaran. Tau gak sih rumah kaca yang kayak itu loh. Kayak apa? Desain dari SpongeBob gitu. Nah, bener banget ya Sandy SpongeBob kayak gitu. Persis banget. Atau tunggu. Kita mending ini dah. Bikin tapi tengahnya toh. Mana nih? Tengahnya ini dari pohon nih. Antara mau di sini tengahnya atau rada jauh ya? Di sini dong, rada jauh sini nih. Jauh aja sini. Ya. Biar gede gitu loh misalnya. Nih. Nah ya, gitu lah ya. Oke, terus kita bone meal. Oke. Taruh-taruhin lebahnya lagi, kalau bisa ada lebah lagi, jangan cuma satu gitu. Kan masa sarangnya cuma satu gitu kan, banyak ya. Madunya makin enjos gitu, makin ya enjos. Satu pohon rame-rame kan bisa. Sedih ya, rumah orang itu udah sempit, satu pohon rame-rame coy. Oke, kita buat. Aduh, gue bingung nih buatnya pondasinya nih. Kita buat gini dulu aja kali ya, buat kayu. Aduh. Hop, hop. pintu masuknya nah ya. Nah, itu bakal coba tumbuhin lagi. Gue mau lihat teori yang katanya kalau deket-deket bunga bisa. Oh ya, benar. Dikelilingin bunga nih. Coba taruhin. Oke. Nih katanya sih gini, tunggu. Kita tumbangkan kawan. Tidak ada. Oh, berarti itu cuma nambahin ini doang. Nambah chance-nya kali ya. Chance-nya kali ya. Enggak harus dekat-dekat ini, mungkin chance-nya doang, guys. Oke, guys. Jadi ini gua baru pertama kali buat buletan di survival ya. 1 2 3 4
Oh iya susah ya. Susah ya kalau survival ya. Lu juga suka kayak ini kan ya. Mode kreatif. Tampol sini, tampol sini aja. Anjirnya pusing nih. Nape? Gitu kan. Oh ya, 1 2 3 4 terus 3 2 2 3 benar. Oke, udah benar nih. Untuk selama ini udah lumayan benar. Kita lihat guys, kita sambil belajar juga guys. Ya kagak ngerti gue yang maksudnya 1 2 3 4. Gue kira lagi olahraga 1 2 3 4. 3 4 5 6 7 8 9 10 ya 1 2 kayak kalau kalian biasa tuh lihat di ini ya pagi-pagi. Rabu pagi-pagi tuh kalau di komplek gua. Lagi mama lagi senam tuh ngitung mulu kerjaannya. Ayo semua 1, 2. Semangat banget. Dah. Sedangkan kita anak muda ini ya. Selonjoran di rumah. Main Minecraft gitu kan. Gabut gitu. Perasaan banyak dah kita punya kaca. Oh, gua tau di mana, gua tau di mana. Di dalam sini tuh. Di coy. Di mana? Di dalam bass lagi kan bass. Dalam bass. Ya, bass oh, gitar. Apa? Nanin. Nah, kan kalau kayak gini gue jadi bisa bantu nih. Gue isi bawa-bawanya nih. Daripada gue gabut kan. Emang lu paham isi bawa-bawanya? Ya, kagak. Astaga, gonggem. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, turun 1, turun 1, turun kanan, bawah-bawah. Bawah-bawah, so. Ikutin aja tuh. Nah, sekarang buatin yang dari sini, Gam. Apanya? Dari sini ke sono, disampingin lagi buat garis lagi tuh. Buatnya dari sini, kan begini. Bukan begini kan tuh. Oh. Bapak kau, nah, dari sini. Ini kan karena ini ada... Ini kan pintu masuk ya bukannya? Ya ini kan karena pintu masuk ya. Ini kan harusnya mulai dari sini. Jadi tapi mulai dari atas. Ini bagian sini gua aja lah. Bagian sini gua aja. Lo belakang sini aja nih. Nih pokoknya tuh 2, 3 terus ikutin aja tuh. Ya. Oke, kita coba ya guys. Kita coba bisa atau tidak itu belakangan. Yang penting mencoba dulu. Ini kalau gua lihat ok, ok ini apa namanya? Ok planks mirip ya kayak beehive. Terus ke kanan, naik lagi satu. Ayo, terus ayo, ayo. Ke kanan, naik lagi satu. Hah, salah kan? Salah. Sebener kok? Hah? Sini. Oh sini. Oh iya, kali kali. Nah, ini dulu. Ada. Udah sama nih, udah sama. Jadi dari sini acuan ya. Nah, ini kita harus buat yang kayak gini juga, tapi versi tidurannya gem. Jadi 1 2 3 nah. Sama. Oh. 1 2 3. 1 2 3 terus begini. Gini. Enggak usah, gini aja langsung. Hah? Bawahnya kalau kayak gini-gini enggak usah. Berarti gini. Heeh. Ini 1 2 3. Gini. Gini. Anjay. Salah. Gue kira udah bener bang. Mana yang mana salah? Sini bang. Gini bang. Oh iya. Dua dulu ya. Jadi kita ya patternnya 3, 2, 1, 2, 3. Udah gitu loh. Oh 3, 2, 3. 3, 2, 1 gitu lah. 1 3, 2, 1 2, 3 1, 3. Ya 2. Enggak. Mau tabok juga nih gemak. Tolong dong bang. Udah. Pusing kan sumpah pusing. Gue bikin bikin gini anaknya pusing kan tidur anak. Astagfirullah. Yaudah dia tinggal ikutin dong kan. Tunggu. Jadi apanya? Ini makin ribet soalnya untuk otak lo mungkin ya. Jadi ini harus digini. Diapain lagi cuy? Oh dibikin ke dalam ya? Dibikin dalam satu gitu tuh. Jadi ntar makin lama makin dalam. Makin pecah guys. Otakku mau pecah guys. Guys! Bikin gini otakku mau pecah anjir. Ini sama kan? Tuh ukurannya sama. Nah oke. Ini kita tinggal lanjutin deh. Tadi nih mungkin ada kayak 20 menit si Azri ngomel-ngomel bingung sendiri dia.
Oh ya guys. Anjir ngomel, aduh gue jadi bingung, gue jadi bingung. Soalnya tadi ada yang kayak kacanya nggak kayak kanan kiri beda gitu kan, jadi gue bingung gitu. Dan akhirnya sih ketemu juga sih salahnya di mana. Emang saya susah guys ya buat di survival tuh, pusing kepala gue. Si anjir udah pusing duluan. Lah bisa terbang-terbang gitu, puyeng kepala gue. 1 hour later. Akhirnya bentar lagi nih guys. Satu doang ya. Ini sumpah ini apapun udah sejam ya kita nge-record ya. Dan ya akhirnya selesai juga. Bentar ya. Lagi kelar. Udah lemas banget dari tadi. Buru-buru udah kelar dah ya. Sumpah guys ini bikin buletan doang. Gara-gara gak bisa flying Dutchman ya kan. Pusing malah. Gak bisa flying Dutchman, pusing. Pusing. Nah, astaga. Tunggu, belum selesai nih. Ini tinggal di tangan. Maaf ini. Selesai. Udah gila, kau udah gila. Nah. Kan gini enak ya ngagem. Nah. Sip. Dah, kelar dah ya. Sekarang gue mau tambahin, sekarang baru gue tambahin dah nih pohonan di sini nih ya. Ya lo tambahin pohon dah. Dan ini. Tambahin berapa pohon? Srot. Kan gini mantap. Kan gini mantap ya kan? Keren dah, tinggal ditaro deh itu. Sarang lebahnya taruh mana nih? Taruh sini nih. Iya, taruh tengah dulu kita. Kita oke guys, 1 2 3. Pop. 3. Loh, lebahnya. Oh, tuh. Lah, ya belum keluar, Pak. Enggak, bentar. Kayaknya coba gue pancing dulu emosinya kali. Oh, ada. Jangan dong. Nah, sip. Tunggu, terus sekarang kita butuh itu gem. Apa? Campfire. Ya, kita butuh campfire lagi. Tadi gue hancurin jebol. Anda sangat haus minum. Kita buktikan teorinya netizen ya, katanya kalau ada campfire. Katanya iya, katanya kalau ada campfire aman gitu katanya. Aman, harusnya aman. Ya, aman. Katanya nih, penasaran juga gue. Kita butuh kol. Kita butuh kol, tapi oh, banyak, bukan banyak. Sayur kol. Gak jelas kocak. Apa dah? Kita butuh kol tapi bukan sayur kol. Kita coba ya teori-teorinya. Teori-teori kalian. Targum. Ya. Teori sini. Nah. Oke, okay, terus kita ambil. Mau gua ambil ya. Atau lu ambil nih? Lu ambil dah tuh. Gantian dah, lu ambil dah. Aja 1 2 3. Bener. Aman bener. Berarti okay, bener ya. Biarin aja berarti bener ya. Jadi biar nggak diantuk. Jadi kita taruh campfire ini. Mungkin karena ini kali karena debu-debunya kali ya. Jadi iya kali. Jadi teler. Oh iya bener. Jadi teler. Jadi teler ya. Pingsan. Iya kayak mabuk gitulah ya. Mabuk gitu guys. Sampai di sini dulu untuk pembuatan ya rumah teman baru kita ya, rumah lebay. Wow, keren banget ya nih rumahnya. Mau makan berapa jam gue bingung. Iya enggak tahu nih. Ini kalau di kreatif gue tinggal pencet satu klik ya. Iya, tinggal pencet satu klik selesai guys. Ya, oke. Okay. Jadi kalian komentar kira-kira nih madunya buat apa ya? Gue juga udah bingung nih. Iya, nih. Bikin capek-capek madunya buat apa coy? Ya gue juga enggak tahu nih madu itu apa sebenarnya. Bisa di crafting ya apa enggak? Kalian komentar di bawah aja kira-kira buat apa. Kalau enggak ada gunanya ya cuma juga ya enggak apa-apa buat konten. Pajangan lah. Oke. Sampai jumpa di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye semua. Eh.